Pesta demokrasi benar-benar dibuat layaknya pesta, disambut dengan sukacita oleh warga. TPS yang satu ini boleh jadi menjadi TPS dengan dekorasi termahal se-Indonesia. Betapa tidak, pajangan dekorasinya mencapai nominal lebih dari 1 miliar rupiah. Dan berikut liputannya. TPS 017 di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur ini memang berada di sentra kain tenun ikat khas Sumba Timur. Karena itu, lokasi TPS ini sekaligus dioptimalkan untuk mempromosikan mahakarya para penenun kain khas setempat. Kain jenis kombu dan kawuru yang menjadi ciri khas dan keunikannya dijadikan dekorasi di TPS ini. Deretan kain yang dipakai untuk dipajang dan menghias arena TPS ini mencapai ratusan lembar dan jangan kaget, total nominal kain ini mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Bukan dikategorikan unik ya, tapi karena ini merupakan sentra tenun ikat, jadi lewat pesta rakyat ini kami gunakan untuk sekalian mempromosikan tenun hasil kerajinan di sini. Ya, kalau budget secara keseluruhan sudah mencapai miliaran. Deretan kursi telah disiapkan untuk warga yang nantinya datang mencoblos. TPS unik ini pun menjadi incaran para pemburu berita, juga yang tertarik untuk mengabadikan pose dengan berlatar kain tenun ikat dengan motif khas, juga dengan harga yang tinggi itu. Benar memamerkan khas asli Sumba, jadi benar-benar TPS yang, ya kalau untuk Sumba ya uniknya ya iya. Yang termahal. Yang termahal. Jadi kami juga berkesempatan untuk bisa mencoba. Jadi kami sangat bahagia sekali bisa mencoba kain Sumba satu kali dengan aksesorisnya. Aksesorisnya. Yang cukup lumayan mahal sih kalau di... Jadi ini tadi sekalian meliput gitu? Iya. Iya. Kami sekalian meliput dan juga dikasih kesempatan untuk coba memakainya dan berfoto dengan pakaian adat Sumba. Warga yang akan mengunjungi dan juga mencoblos di tempat ini akan disambut oleh petugas KPPS. Para petugas juga akan mengenakan busana khas setempat, didominasi kain tenun ikat dan songket pahikung. Minimal untuk satu busana komplit itu senilai 2 hingga 3 juta rupiah. Nantinya di atas meja ini akan diletakkan sejumlah kotak suara, sebagaimana layaknya sejumlah TPS. Nah, TPS ini nanti boleh dikata akan menjadi TPS termahal di Indonesia. Betapa tidak, di TPS ini terpajang ratusan lembar kain tenun ikat khas Sumba, yang mana dari kain itu harga tertingginya mencapai 80 juta per lembarnya dan yang termurah adalah 3 juta rupiah. Terbaik ngaku Sumba Timur, ATT, Dion Humbu, Anadwa, melaporkan.